saya tempat parkir. Bisa kalau lagi ngiri kan jadinya entah disirai ngiri kan ini Pak, kita jangan untuk urusan berarti rekayasa hukum ya, kita ini malu gitu loh. Jadi gak salah kaprah lah, ini salah kaprah. Bayangkan namun jadi pomo namun tadi nama pomo ngiriin ini para sesepuh abis kantos macam segala macam. Di tahun 80 teh kita dipersiapkan launching. Eh kak, berkembang segala macam di dia. Adi ngiring pak, akhir 80 ribut. Saya lagi direktur LBS Jawa Barat, ribut dengan sorangan terkuat eleh. Ketika sabuga badai dibangun. Ya sudah terselera pendukung-pendukungnya paling budayawan kan bisa ya tahun awal 80 mah sabar ya soalnya. Mereka masih sampai ya. Tadi cakap ini, nama neta sabuka, tak benar. Simpuri juga dulu sudah, tidak benar itu sabuka ada di situ. Dan saya tahu ini RTH. Lebih ditegaskan di sini, tahun di sini dengan peraturan bahwa ruang terbuka tempat itu ada tugas publik kebetulan. Ini harus kita jaga. Ya. Makanya tadi saya ingatkan lagi bahwa ketika bicara RTH, ruang terbuka hijau publik tidak dapat dialihfungsikan. Kalau nanti diteruskan itu melakukan pelanggaran terhadap peraturan menterinya. Itu kumaha cenah jadi yang menyebutkan pemampanan RTH publik sebagaimana maksud pada ayat 2 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oh tadi Pak boleh untuk pengeluaran itu boleh ya, tapi tidak boleh mengalihkan fungsi dan itu pun dapat. Alah eta Pemkot teu bisa ngurus ruang terbuka hijau publik, teu bisa ngurus anu di Mamatoa hiji, tegaga, teu bisa ngurus Taman Maluku, jeung teu bisa ngurus Taman Sleman-nya. Baru saya dengar setahun 100 miliar itu enggak? Biaya untuk itu dewan sudah Pak Ewan sudah mengatakan bahwa tidak ada setahun untuk untuk baksi segitu dia baksi apa? Untuk khusus Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi ya, khusus. Ini RTR 2011. 100 miliar. 100 juta ini 100, kalau di sini 1000. Itu aja 100 juta, kurang lebih 1 miliar. Oh, 1 miliar per tahun. Per tahun, Babakan Siliwangi. Itu aja. Lalu kira, lah, gampang nanti, harusnya. Gampang lah. Akhirnya, kurang memperbaiki lu. Pak, Babakan Siliwangi, Muhammad Toha, juga Taman Maluku. Urus itu pengen buat aturan kalau bikin nggak batu mana itu. Agar bisa kantornya bisa. Pusing-pusing juaranya. Dari Babakan Cina Siliwangi sudah mencakar aci ya. Cakar aci ya kalau nggak sapi. Sekalian itu gitu. Itu. Nah, ini persoalan. Bapak Bapak Sudirana di Dewan bisa dengan Sudirana. Ada pelintiran, ada rekayasa hukum. Jadi dari aspek hukuman dicabut gampang. Pada dah cabut, dukung ke DPR. Oke. Namun cenah ini nak tur dukungannya aspek hukum bisa ngayuh. Jadi kehendak rakyat bener. Kehendak rakyat geus presiden naon entuk ngorora urusan Babakan Siliwangi. Urusan Soeharto. Mang Ihin terang kumaha kuatnya Soeharto. Hah? Abdi kenal terang di jalan rumah Ihin wani sok rada ieu ka Soeharto mah. Misalnya seperti Mang Ihin ni sami sok ieu tapi sok rada nama seperti tapi terang. Soeharto begitu kuat turun kana rakyat cing atuh Babakan Siliwangi. Ya 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 simpul rakyat. Lamun perlu ke Siliwangi turun deui. Sumpulin mah teh urusan untuk mungkin mah turun ge. Dah isin teh kumang ihin mana simpurin datang ke Pemkot tuh biru pidato demo kumang ihin pamulang itu kubu-kubu aduh ya suka sepuhan ngerang-ngerang ini siap jadi kena rakyat pak nomor satu itu bisa dinanaun suatu ge runtuh keren pakai undang-undang dasar 45 kamu iya tuh pakai undang-undang dasar 45 lah cuma karena ngagri jangan guys direkayasa
cabut baru tongsiun. Kedua, rekayasa urusan hukum. Ayah, bapak harus sendiri ada kesalahan gitu kek. Nah, bapak mah tembut ada rekayasa hukum dan bapak mah DPRD. Nah, dia mah hati kan mah esok ya, saya dibatin sah katiu pengelolaan bilang ke pengidol publik pengelolaan iya pak, aturan yang disebutkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik ada di tangan pemerintah. Saya tanya, ketika ini pindah ke PT IGI, siapa yang mengelola? Swasta. Siapa yang mengelola? Pindah tangan mas swasta. Wah, jauh pemkot mah nerimaan duit. Resolusi now pengelolaan tetap di pemerintah. Ini cek aturan, rencak gini mengelola. Terjadi saya mah di pemkot ya. Ayam S2, ayam S3, ayam tenepi ke S3, ngerti mobil. Ini penting pak, pengelolaan tetap, ruang terbuka, hijau publik itu pengelolaan tetap ada di tangan pemerintah. Bahwa itu ada dikerjasamakan lebih kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya teknis operasional yang tidak seperti rumah itu tidak ajak ada di situ, tidak seperti itu. Seperti itu. Pembuatan jalan, membakar, atau memetik ini, atau mengatur air, segala macam. Nah, kudu nepi kadinya, atau yang nepi kawal bikin dia, segala macam. Jadi pak, untuk khawatir ya, upami bapak nyambut, nanti bunganya pak, diambil contohnya kota. Ayah pada saat hukum, itu, ayah pendak raya, ayah rekayasa urusan hukum, ya, pengelolaan RTH itu kudu pemerintah jadi salah balik ke deui eta mah. Ah kumaha Egi sok teh baik-baik teh Egi mah. Lamun si Egi teh baik nya sok teh kuring eta mah. Memangna naon? Hah? Memangna naon kata Egi? Uing orang Sunda. Uing nu moga tanah di dieu. Cira kumaha hargaan babagi si Uing salah tuh kasepuan kabuyutan. Nu kudu dihormati. Air sumber air, siang pelas, nyarios nama pada ada, mau ya siapa, dia mau dilestarikan, kayak pembangunan pada pengkot apa lagi segala macam, air sudah sampai aku, kata gigiran masih para ulama cici sekarang aku, baru cing ulama kayak guru aku kayak usah ibu itu ada ayah, ada ayah tuh di natura di sunan lagi, pagi hukum nata, nya kanan mas, dia, jadi tolonglah bagian ini mohon dimengerti dari aspek apapun tidak ada alasan untuk diteruskan pak, itu aja ekologi apapun juga termasuk hukum tidak ada alasan untuk diteruskan, berhentikan aja madaotnya besar kayak bisa jadi ribut simpuling, mispolot, mau ribut tapi yang menembut, resep lah dari kebenaran lah, siap lah mohon,